Halo guys, welcome back again at Festival. Oke, jadi sore ini kita akan mainkan game Roblox lagi di game All-Star Tower Defense. Dan ya, game All-Star Tower Defense ini baru aja ada update terbaru, yang mana ini update-nya tuh bisa dibilang cukup gede karena ada special banner baru, kemudian ada star pass baru, dan juga remodel unit besar-besaran guys, karena hampir sekitar 50% mungkin, karena banyak banget unit yang di remodel di ASTD ini guys. Dan untuk sepak keseluruhannya kita langsung aja dunia, let's go boy. Oke, kita sudah berada di dalam game All-Star Tower Defense, dan di sini kita bakalan mencoba update terbaru All-Star Tower Defense ini guys ya, yang mana pertama itu ada Star Pass baru, yang mana Star Pass-nya ini temanya Boku no Hero guys. Ada Mamang Deku sama ada Mamang Shigaraki ya, yang mana ini sama kayak yang Naruto sebelumnya, yang Naruto sama Sasuke ya. Jadi kita dapatnya Deku sama Shigaraki, yang mana nanti kita bakalan bisa evolve terus guys tuh ya, seperti yang kalian lihat tuh. Terakhir kita bakalan bisa evolve tuh di tier 100 ini, kita bisa evolve jadi Deku sama Shigarakinya guys. Ini kayaknya Deku 100% segala macamnya, udah gue gak paham dah tuh, udah keluar Fajin segala macam kali itu nanti ya. Dan kemudian ada beberapa unit baru juga, kayak ada Diane dan segala macamnya lah di situ ya, ada Diane dan segala macam pokoknya guys. Dan banyak juga unit-unit yang di remodel guys di ASTD ini, kayak ini Mamang Naruto-nya di remodel, kemudian Luffy, gue punya Luffy gak sih tuh, Mamang Luffy-nya ya kan di remodel. Ada ya beberapa remodelnya yang malah jadi bagus, ada beberapa juga yang malah jadi kayak agak kurang, mungkin bisa dibilang tuh kayak Night Guy ini bagus sih menurut gue, remodelnya bagus banget nih yang Night Guy. Pokoknya hampir semuanya di remodel lah, banyak banget yang di remodel guys, gila ini asli banyak banget. Bahkan BB aja nih, BB di remodel juga tuh. Dan kemudian di special summon ada banner baru ya, yang mana di dalam bannernya itu ada Mamang Mob Psycho ya, B5, B6, B7. Kemudian ada Regen guys, ada normal Regen, anjir ini normal Regen nih coy. Ada Regen, dan juga ini barengan sama ada S juga sih ya. Dan bannernya cuma satu doang special bannernya guys ya, dia nggak dual gitu coy. Oke, kalau gitu kita bakalan coba gacha dulu aja, dan nanti abis ini kita bakalan coba Mamang Deku dan Mamang siapa namanya, Shigaraki di Star Pass baru ini ya. Lah, kok gue bisa klaim sih anjir? Lah, kok gue Star Pass-nya unlock? Oh, auto kepake Star Pass gue ya? Bentar. Oh iya, kayaknya gue Star Pass gue auto kepake, dan gue punya Star Pass auto kepake. Kan Star Pass-nya, iya. Kayaknya Star Pass gue auto kepake coy, pas punya Star Pass, Star Pass kita ternyata auto kepake guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung coba gacha dulu aja multi summon, siapa tahu ya kan gue bisa dapat Mamang Mob atau Regen. Gue nggak peduli animasi lah ya. Dan by the way, ini ada kode guys, gimana kodenya itu dapat 500 Stardust coy, itu gila banget asli. Itu mungkin kode terbanyak yang pernah dikeluarin ASTD ya. Baru kali ini ASTD nggak pelit guys, karena dia ASTD baru aja 5B visit. Jadi dia kodenya tuh gokil banget, OP banget coy. Oke, ini kita nggak dapet, sayang banget coy. Oke, kita lihat lah, teori lihat animasi coy. Let's go, animasinya aduh LLL. Minimal bolanya warna merah lah, kalau bolanya warna merah itu 100% dapet guys. Kita nggak warna merah nih. Aduh iya nih, ini masalahnya bentar lagi coy. Apa namanya, inventory gue mau full lah, anjir lah. Oke, nggak dapet lagi, iya nggak dapet. Iya, anjir. Gokunya kece banget remodelnya tuh ya. Seperti yang kalian lihat, ada banyak banget unit-unit yang di remodel. Pokoknya ada beberapa yang kece, ada yang beberapa malah lucu menurut gua. Oke, kita lihat lagi kalau gitu dapat apa enggak nih. Oh, tuh kan lihat, malah pakai rok anjir. Oh!
Kita dapat normal Raygun, guys. Let's go gaming. Expert sorcerer. Oke, kita dapat Raygun. Not bad, not bad. Walaupun nggak dapat mob ya. Gue pengen mob padahal. Tapi mobnya entah kenapa gue agak kurang serk sama model apa namanya mobnya, guys. Karena mob yang tanda tanyanya tuh kurang apa ya? Kurang kece, coy. Itu lihat full ireng aja. Gak kayak ada mata warna putih, ada listrik-listriknya gitu, guys. Bener-bener full ireng tuh. Gue gak paham. Oke, kita sekali lagi nih multi summon karena free nih. Nah, abis itu kita bakalan coba Mamang Dekukun sama Shigaraki ya. Ah, skip aja, gak dapet kayaknya ini deh. Oke, let's see apakah kita bisa dapet mob. Tapi kayaknya nggak dapet deh, yaudahlah ya. At least kita teori bersyukur dulu aja dapet Mamang Raygun Arataka. Anjay, GG Gaming sih. Oke, masih belum juga. Yeay, nggak dapet lagi. Oke lah, nggak dapet, coy. Oke, Stardust gue masih ada sisa sih. Sisa berapa? 580, masih banyak, coy. Nanti gue mungkin bakalan gacha lagi tuh. Giorno juga, beda di remodel juga. Anjir, sumpah remodelnya beberapa ada yang kece sih, gue akuin sih. Beberapa ada yang kece banget. Oke, Erwin juga tuh, lihat tuh di remodel jadi teriak, coy. Sasagio-nya bener-bener Sasagio, anjir. The real Sasagio, ay. Oke, kita bakalan coba Mamang Dekukun. Dia namanya Wold. Nah, ini dia nih Wold nih ya. Deku yang ini, Air Power. Nah, oke, kita langsung aja pakai Mamang Deku. Shigaraki namanya siapa tuh? Gue gak tahu Shigaraki namanya siapa ya. Who the hell is Shigaraki, man? Shigaraki namanya siapa? Anjir, gue tuh kita di resign aja deh kayaknya deh. Ah, ini dia nih. Ada Shigaraki True Evil. Oke. Tuh bisa di evolve juga deh nanti. Evolve-nya tapi nanti, guys. Oke, kita pakai sama Raygun kali ya. Raygun gue pengen lihat juga deh. Raygun dia no evolve-nya kayak gimana sih? Expert Sorcerer ya. Ya, Expert Sorcerer. Anjir, gue punya normal Raygun, coy. Cuman bedanya ini Raygun-nya nggak ada blessing ya. Raygun yang dipakai buat story. Nah, gitulah bisa dibilang. Oke, kalau gitu kita bakalan mencoba Mamang Dekukun sama Shigaraki Tomura plus Raygun, guys ya. Kita lihat seperti apa mereka di ASTD ini, guys. Apalagi dia aduh, inventory full, padahal ini training loh, anjir ya. Bener-bener training aja nggak boleh full. Gue bingung, cuy, emang kadang-kadang sama ASTD nih. Kita langsung aja fit lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jangan deh ini. Tuh deh, fit. Sip. Ini apa nih, ada orang mau ikut-ikut lagi. Gue pengen training, coy. Nah, mana training? Oke, kita langsung aja training. Dan kita coba Mamang Deku, guys ya. Dan juga Mamang Expert Sorcerer atau Mamang Raygun ya, walaupun belum dapet mobnya. Bukan gak dapet, guys ya. Belum dapet, coy. Mungkin aja dapet. Doain aja, guys. Semoga dapet lah. Semoga kagak dapat S ya, karena dan jangan dapat Raygun lagi. Raygun udah S ada di bawah, walaupun S gue belum punya sih. Ya udahlah, nggak kenapa lah, S katanya S bagus juga ya. Oke, kalau gitu kita bakalan langsung aja coba Mamang Deku nih. By the way, sorry nih, grafik kamera gue masih grafik pembunuh. Mas, gue mager banget beli lampunya asli, coy. Oke, kita langsung taruh aja Mamang Deku di sini. Untuk pertama kali naruhnya dia itu 500. Dan untuk Shigaraki Tomura itu 650 pertama kali naronya, guys. Mana ini Shigaraki Tomura? Ah, ini dia Shigaraki. Anjir, range-nya kecil. What the freak is this range, coy? Ini range apa, cuy? Cuy, kecil amat range-nya. Untuk deko oke lah ya. Damage-nya 2,2k pertama kali naro. SPA-nya 7, range-nya 70. Nah, ini, coy, damage-nya 2k sama, cuman SP-nya lebih cepet banget, 3, anjir. Shit, 20, coy. Sama-sama kon AOE. Tapi yang satu apa ya, kecil banget ya. Tunggu, gue pengen lihat modelnya. Oke sih sebenarnya, Shigaraki ini gue suka banget sama modelnya.
dan juga untuk si Deku ini dia natur, sedangkan dia dark ya, si Mamang Shigaraki. Oke, kita coba ya, gue pengen lihat efeknya kayak gimana dah. Lu pada anjir, goblek ya, kecil amat coy, gak kekecilan itu. Oke, kita langsung aja coy untuk efeknya. Goblok anjing, kok ada suara diketok-ketok sih langsung. What the freak man. Heh, anjir apaan sih. Sumpah guys, nih. Di jam sekarang coy, ada suara orang ngetok-ngetok pintu pak. Anjir, apa sih? Sound effect dekunya di ngetok-ngetok pintu coy. Muntun bercanda lah. Sound effect dekunya kok ngetok-ngetok pintu sih anjir. Tuh, efeknya oke lah. Aduh, soalnya dia ketok-ketok pintu pak. What the freak man. Dan untuk si Shigaraki tadi seperti yang kalian lihat, dia efeknya tuh kayak nyakar-nyakar gitu ya. Udah. Anjir, diketok-ketok pintu coy. Ketok-ketok pintunya serem banget lagi. Goblok. Bukan diketok, itu mah digedor anjir. Oke, efeknya not bad. Kita langsung aja kalau gitu ke upgrade pertama. Butuh 4k buat upgrade-nya. Damage-nya jadi 18,7k SPA dan range, nggak ada perubahan ya. Oke, not bad. Dan untuk upgrade-nya dia seperti biasa sih ya. Upgrade-nya cuma sekitar 3 doang. Karena dia masih yang paling pertama banget gitu loh unitnya. Karena kan nanti bisa di evolve tuh. Di evolve-nya dia 2 kali ya. Evolve pertama, evolve kedua jadi bintang 7. Oke, kita langsung aja kalau gitu upgrade juga ini Shigaraki. Anjir, dia masih sama juga. Anjir, lu bayangin tuh. Upgrade-nya butuh 100k untuk Shigaraki. Damage-nya tambah 12, tambah 10k doang anjir. What the fuck, man? Hah? Wah, nggak masuk akal. Nggak. Apa ini anjir? 100k tambah 10k doang? Apaan sih? Oke lah ya, kalau gitu kita upgrade lagi ya. Ke upgrade ke... 2. Untuk upgrade kedua, Mamang Deku butuh 5k buat upgrade-nya. Damage-nya jadi 46,2k. Sumpah ini bagus banget sih, Deku anjir. Ini buat story bagus banget coy. Murah dan gede damage-nya. Ini level 1 loh. Ini level 1 dan se-OP-nya anjir. Murah OP banget. Oke, wah ini OP banget. Ini level maxnya OP anjir ini. Bintang 5-nya anjir. Ini gue gak bohong. Ini OP banget coy. Asli. Oke, kita upgrade lagi. Ke upgrade ketiga ya. Butuh 5k buat upgrade-nya. Damage-nya jadi 79,2k ya. SPA, range gak ada perubahan. Dan di upgrade terakhir, upgrade keempat ya, dia butuh 10k buat upgrade-nya. Damage-nya jadi 145k. Kemudian SPA-nya nambah 1 doang lah, gak kenapa lah ya. Dan range-nya nambah juga jadi 90 yang tadi 70. Luasannya berubah menjadi Air Kick Style. Gue pengen ngeliat kayak gimana yang tadi kon AI jadi Splash nih. Oh kan jadi Splash, tahu gue coy. Anjir, level 1 aja damage-nya udah 145k coy. Wah ini OP banget anjir. Unit story banget sih ini. Ini unit story banget. Asli OP banget ini unit story-nya. Oke, sekarang gue pengen ngeliat Mamang Shigaraki nih. Oke, udah gak ada tuh ya. Udah gak ada suara orang ketok pintunya guys. Udah gak ada suara orang ketok pintunya coy. Anjir, ini darahnya berapa sih? Oh 96.000, pantesan gak nge-spawn lagi. Nah, kita keluar aja deh. Gue pengen ngeliat. Oke, dia efeknya simple banget ya. Cake style moment di sini dia jadinya oke, not bad. Dan di sini dia grown ya kayaknya. Iya masih grown. Iya dia masih grown coy, kagak jadi hybrid. Oke, gue pengen ngeliat sekarang untuk Mamang Shigarakinya guys. Untuk Mamang Shigaraki di upgrade kedua ini dia butuh 200k. Gila mahal banget asli. Nambah damage-nya cuma 10k lagi, lihat. 29,5k anjir. Race-nya nambah dari 20 jadi 60. Luasannya gua menjadi Nemu Slam. Oh, dia manggil Nemu nih kayaknya nih. Nomu. Dia manggil Nomu kayaknya, guys. Oke, kita coba lihat Nomunya kayak gimana, gua kepo. Dia manggil Nomu, coy. Nomunya kece anjir. Oke, gua akuin Nomunya kece sih. Gua akuin Nomunya kece.
Okay, not bad. Nomunya kece. Jadi dia kayak ngeluarin Kurogiri portal tuh ya, portal Kurogiri. Abis itu keluar Nomu dari portalnya, terus nge-slam. Oke. Okay. Kita langsung ke upgrade ketiga, betul 50k buat upgrade-nya, damage-nya jadi 57k. SPR-nya enggak ada perubahan. Oh iya, by the way 3 ya SPR-nya ya. Nah, tetap sama. Dan di upgrade ke terakhir, upgrade keempat, butuh 700k buat upgrade-nya. Damage-nya jadi 207k, race-nya 80, puasanya jadi Nomu keras. SPR-nya tetap 3. Wah, anjir gede banget, Space AOE-nya gede banget sih. Space AOE-nya gede banget ya. Wah, ini kalau dibilang OP sih sebenarnya OP. Cuman mahal banget, coy. Asli ini mahal banget. Butuh 1.200.000 buat max upgrade-nya. Wah, apain tuh? Oh, kalau sekarang nomunya dari atas jatuh doang begitu udah anjir. Jatuh dari atas langsung sujud. Damage 207k, SPA 3 ini OP banget, cuman mahal. Tapi untuk max upgrade ini mungkin oke lah ya untuk max upgrade-nya. Ini unit infinite sama kayak yang kata Naruto lah ya. Yang kata Naruto kan Sasuke infinite, Naruto story. Nah ini sama guys. Cuman ini menurut gue mahal banget. Gue gak tahu untuk dibilang worth it untuk atau enggak, gue kurang tahu guys. Cuman kalau dihitung level 1 nya tuh kayak sekitar 400k 6 detik. Tapi mahal. Takai ya. Oke, sekarang kita coba buff pakai Mamang Broki ya kan. Gue pengen lihat coy kalau di buff sama Mamang Brok damage-nya jadi berapa coy. Apakah se-OP itu emang si Garaki coy? Kan menurut gue kayak anjir itu mah what the freak man. Gak masuk akal anjir, mahal banget damage segitu. Oke, kita buff dulu pakai Merlin, Sasageyo, Sarangeyo. Yohohoho. Oke, damage-nya 693k, SPA 3, range 112. Sedangkan Deku 486k, SPA 8, range 126. Dan Special ini kayaknya gedean dia ya, gedean si Mamang Shigaraki ya. Oke, dan yap, itulah dia untuk showcase Mamang Shigaraki dan Deku. Oh ya, gue lupa juga coy, Mamang Regen. Anjir, Mamang Regen ternyata pertama kali naronya dia single target, anjir. Single target kan, bukan full AOE. Ini single target coy. Tuh itu ya, kita lihat Regen juga deh sekalian deh anjir. Gue kepo Regen ngapain sih efeknya. Ayo. Wuh, Regen bisa ribut sejak kapan anjir? Ya bisa nampol sih dia emang. Nampolnya ada tulisannya lagi. Oh, terus komoknya berubah tuh pas nampol. Pas nampol komoknya berubah guys dia. Kok ngamuk. Oke. Okay. Kita upgrade lagi, butuh 4k buat upgrade-nya, damage-nya jadi 7k. Range SPA nggak ada perubahan, damage-nya juga, SPA-nya juga 3 ya, cepet deh. Sama kayak si Shigaraki. Dan di upgrade kedua, butuh 7,5k buat upgrade-nya. Tunggu dulu ini, gue taro Shigaraki deh di belakang deh, takut tembus coy. Mamam tuh. Oke. Okay. Untuk upgrade keduanya butuh 7,5k, damage-nya jadi 17k, SPA-nya naik jadi 5, range-nya jadi 60, pasangannya jadi self defense barrage. Di barrage anak orang anjir, ditampol. Oke, let's go, lihat. Wah, anjir gue suka nih, efeknya bagus banget coy. Efeknya unik banget anjir. Asli, ini Regen banget. Efeknya Regen, tapi ini kenapa nih? Kok dia jalannya ke sono? Ya cacat anjir ngebug coy. Padahal bagus loh efeknya gua akuin. Cuman agak cacat ya. Jalannya kemana, madepnya kemana, tangannya kemana coy. Aduh sayang banget. Ini kalau nggak ngebug, jadi gua akuin bagus ya efeknya sih. Oke, kita upgrade lagi ke upgrade ketiga. Butuh 10k, damage-nya jadi 32k. Dan di upgrade keempat, damage-nya jadi 62k, SPA-nya nambah lagi jadi 7, race-nya 80, upgrade-nya 15k, puasanya jadi call student. Anjir, malah manggil mob ujung-ujungnya coy. Mob apa yang ini nih? Oh, nelpon anjir. Oh iya, manggil mob. Ditelepon gue. Telepon. Mau sih, mau bu.
ujung-ujungnya manggil mob kampret. Oke, okay, itulah dia untuk showcase Mama Regen juga. Dan yang lainnya untuk Regen ya nggak terlalu OP sih sebenarnya sih. Cuman nggak tahu ya, untuk Venomnya mungkin OP coy. Oke, makasih banget buat kalian semua videonya Babis. Jangan lupa tinggal like, subscribe, dan juga bikin mendapatkan tentang update ASTD kali ini guys. Worth it, W atau L, komentar guys. Oke, see you boy, thank you all. Bye-bye.